anak susah diatur. Bagaimana cara parentingnya? Ngomongin soal parenting, parenting itu bukan memikirkan soal bagaimana anak kita berubah menjadi lebih baik. Justru, parenting mengajarkan bagaimana orang tua harus berubah menjadi lebih baik. Namanya juga parenting. Karena kalau anak yang berubah menjadi lebih baik, namanya childrening. Itulah kenapa kalau ayah bunda belajar parenting, ayah bunda harus mengevaluasi diri sendiri. Apakah ayah bunda sudah sabar selama ini? Apakah ayah bunda ibadahnya sudah baik selama ini? Apakah ayah bunda sudah menjalankan amanah dengan baik selama ini? Ketika sudah menjalani evaluasi ini, maka terjadi perubahan pada diri ayah bunda menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Dengan demikian, Allah memberikan hadiah berupa anak yang soleh dan soleha juga. Itulah mengapa anak yang soleh dan soleha bukan karena orang tuanya, tapi karena pemberian Allah sebab orang tua yang terus memperbaiki diri. Untuk itu, aku ada rekomendasi buku Mencetak Generasi Robbani, Mendidik Buah Hati, Menggapai Ridho Ilahi. Insya Allah buku ini sudah lengkap dari bagaimana ayah bunda menjadi pribadi yang soleh dan soleha, penanaman dasar keimanan pada anak, lalu bagaimana perhatian positif kepada anak, dan masih banyak lagi. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja di kolom komentar. Nah, buat kalian yang penasaran sama bukunya, langsung aja cek di keranjang kuning.